Jadi aneh kan menuntut banyak kepada Allah, tapi hak-hak Allah nggak dipenuhi. Dan jangan sekat ibadah itu dalam konteks ritual saja, bukan sekedar sholat, bukan. Nah, karena itu tolong jangan sampai dunianya banyak, akhiratnya nestapa nanti. Jangan sampai dunianya kaya, akhiratnya fakir. Allah, sifatul uluhiyah wal-u'budiyah, al-ma'budu bil-haqi awal-haqil mabudu bil haqi awal haqil ma'bud Bukan sekedar menunjukkan aktivitas karena Allah saja, tapi lekatkan dua sifat saat mengerjakannya. Saya mau minum ya, saya ucapkan bismillah. Bukan sekedar merasakan Allah mengawasi kita saja, tapi rasakan yang mengawasi kita punya sifat uluhiyah, sifat ketuhanan, di Tuhan saya. Allah. Gambarannya begini, maaf ya, gambarannya begini. Pimpinan saja, pimpinan di kampus, rektor, mengawasi ujian Anda, Anda serius. Pimpinan di kantor mudir, direktur utama mengawasi Anda. Anda begitu serius, pengawas saat Anda bekerja. Maaf, di sekolah, di SD, di SMP, di SMA ada pengawas, maka semua guru-guru serius. Semua serius. Sekarang yang mengawasi kita bukan makhluk lagi, pencipta rektor, pencipta direktur, pencipta kemudian pengawas, pencipta semuanya. Jauh di atas mereka semua. Maka orang-orang yang merasakan langsung Allah Tuhan yang mengawasi saya, maka setidaknya keseriusan itu lebih bertambah daripada sebelumnya. Itu poinnya. Dirasakan saat Anda mengerjakan sesuatu, langsung Allah nih yang mengawasi saya nih, bukan yang lain. Di saat bekerja rasakan Allah yang mengawasi saya. Saya nggak peduli ada manajer, nggak ada direktur terserah. Ada supervisor, tidak ada supervisor terserah, yang penting Allah mengawasi saya. Itu poin pertama. Awas-awas, ini perkaranya ringan nih, ya kelihatannya sedikit kecil ringan tapi dampaknya besar si Allah Subhanahu wa taala. Jika benar kita mengerjakannya dengan menuhankan Allah dan merasakan merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala, maka nanti lihat dua terakhir di bagian penutup ayat tadi. Yang kedua sifat ubudiyah. Ini yang sering gagal di sini. Haqqul ma'bud wal ma'budu bil haqq. Yang berhak untuk disembah dan yang disembah dengan yang sebenar-benarnya. Saya jelaskan di pertemuan yang lalu. Ya, siapa dia? Allah sifat dari nama Allah yang kedua adalah sifat yang menjadikan semua aktivitas kita niatkan sebagai ibadah karena Allah yang dipertuhankan tadi. Jadi kalau mau minum bukan sekedar minum. Niatkan karena Allah sebagai ibadah. Kalau mau makan niatkan karena Allah sebagai ibadah. Mau berpakaian niatkan karena Allah sebagai ibadah. Makanya orang-orang yang berpakaian yang niatnya ibadah, gak akan cari pakaian yang ngebuka aurat. Katanya karena Allah, tapi pakaiannya aurat terbuka. Coba akhwat deh yang di bawah. Bu, iya. <Syukur> <Syukur> Coba deh ibu lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai, pakainya memang bismillah, tapi rambutnya tersingkap. Jilbabnya gak dikenakan gitu. Lalu di mana Allah pada saat mengucapkan bismillah itu? kok bisa ke masjid pakai mukena ditutup keluar dari situ pakai rok lagi Ustad lihat tidak cuman ya gimana gitu ya. kebayang nggak pernah menemukan yang seperti itu tuh ya kok bisa gitu kan di luar pakai rok begitu masuk masjid kemudian ditutup semuanya kenapa pak ibu kenapa ditutup mau sholat pak terus kalau sholat ditutup iya kenapa kan menghadap Allah lalu Allah itu cuma ada di masjid Allah cuma ada di musola dan fa'in Allah sholat itu kan melatih kita untuk merasa dekat dengan Allah makanya disebut sholat coba lihat sini fokus kelihatan nggak nggak nih sholat as-salat Gini. Lihat baik-baik ya, fokus dikit saya terangkan agak panjang. Ini asal katanya, kalau kita gali ke dasar-dasar yang paling awalnya, ini nanti ada dari kata silatun, as-silah. Kata kerjanya dari ya yasilu silatan wasalatan sesuatu yang tersambung erat <tuh> sulit dipisahkan silah sesuatu yang tersambung erat sulit dipisahkan. Pernah dengar kata ini silaturahim? Ya, kami kumpul-kumpul saat ini untuk mengeratkan silaturahim. Silah itu sudah erat. Ya, silaturahim hubungan kasih sayang yang erat. Saking eratnya, jangankan saat kumpul, saat bubar pun masih tersambung hubungan itu. Di mana cirinya? Maaf, kesuksesan silaturahim itu bukan saat kumpul saling sapa bukan. Kalau kumpul menyapa, wajar orangnya ada. Kalau kumpul tertawa, wajar orangnya pun ada. Silaturahim itu, kalau ingin dilihat suksesnya saat pulang, apakah dia masih mendoakan Anda? Apakah masih mengingatkan Anda dalam kebaikan? Akhi, besok taklim ya? Akhi, malam tahajud ya? Kemudian Anda doakan tanpa sepengetahuan dia. Ya Allah, sayangi sahabat saya. Ya Allah, kekalkan hubungan kami sampai dengan ke surga. Ya Allah, jaga keluarga dia dalam kebaikan. Ya Allah, sehatkan semua anggota keluarganya. Ya Allah, jadikan kami bersaudara keluarga kami dengan keluarga dia. Itulah silaturahim, silah hubungan yang erat, yang tak terputuskan, dan tidak tersekat oleh tempat dan keadaan serta waktu. Itu silah. Nah, kalau kita ingin menjadikan latihan supaya kita terhubung dengan Allah kapanpun, dimanapun, tanpa disekat oleh tempat dan waktu, maka latihannya untuk mendekat kepada Allah disebut dengan sholat namanya. Di sholat ini cara kita terhubung dengan Allah. Supaya saat terhubung itu, bukan cuma di masjid, nggak ada sekat tempat dimanapun tersambung dengan Allah. Dikeluar dari masjid, ingat Allah. Makanya orang yang jalannya keluar dari masjid, ingat Allah. Maka jalannya pun jalan yang merasa diperhatikan oleh Allah. Gak akan dia sombong. Dan gak akan pernah tertukar sendal. Betul. Karena dia ingat Allah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, saya, mem ya Allah. Tuh. saya memohon semua kemuliaan darimu. Begitu keluar pakai sendal. Gak akan tertukar. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, bukan punya saya. Mirip. Ya Allah, maaf. <laughs> pakai lagi. Jelas ya? Nah, itu, itu namanya. Karena itu orang mengatakan as-salah itu doa. Ad-doa. As-salah tuh ya doa. Pengertian suki. Salat itu doa. Karena semua awal sampai akhirnya dalam salat kita baca doa. Tapi kenapa doa disebut salat? Karena saat berdoa kita tersambung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu poinnya. Makanya setiap orang berdoa itu nyambung dia dengan Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah nyambung. Karena itu di fikir disebut as-salat ya doa. Tapi asal maknanya sesuatu yang terhubung dengan Allah hubungan yang sangat erat, tak terpisahkan waktu dan tempat. Makanya aneh kalau ada orang sholat ke masjid, dari mulai rok kemudian pakai mukena, ditutup, keluar masjid, dibuka lagi. Itu artinya nggak nyambung. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Sama dengan ikhwan. Ke masjid antum ini, nyembah Allah, fokus, khusyuk, keluar dari masjid, maksiat lagi, nggak nyambung. Nggak nyambung. Ada yang salah itu. Jadi aneh kan, menuntut banyak kepada Allah, tapi hak-hak Allah nggak dipenuhi. Dan jangan sekat ibadah itu dalam konteks ritual saja. Bukan sekedar sholat, bukan. Sholat itu latihan. Bukan sekedar baca Al-Quran. Karena ibadah yang baik itu akan meluaskan aura ibadahnya di luar konteks dalam penulaian yang ritual itu. Di selesai ritual, keluar. Masih ingat Allah. Coba buka Quran Surah keempat, ayat Ayat 103. Perhatikan bagaimana Allah menjelaskan keutamaan apa yang dikerjakan setelah salat itu. Tadi yang saya terangkan maknanya. Fa maka jika engkau telah selesai mengerjakan salat, fadhkurullah. Maka salat yang benar itu saat dikerjakan akan mengingatkan engkau dengan Allah. Maka ingatlah Allah. Kiaman saat berdiri. Jadi kalau orang benar salatnya, selesai salat berdiri yang diingatnya Allah. Wa dan duduk. Anda ke di kantor, balik dari ke musola, balik lagi ke meja, duduk di kursi, depan komputer, duduk sambil ngetik, fadhkurullah, ingat Allah. Bukan sekedar subhanallah, subhanallah, subhanallah sambil kerjain proyek, astagfirullah, 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 dicek oleh supervisor di komputernya astagfirullah semua. <laughs> Bukan itu. Bukan itu maksudnya. Maksudnya ketika Anda kerjakan itu, Anda ingat Allah, maka nggak ada nol yang bertambah. Tidak ada angka yang berubah sesuai semuanya. Kenapa? Karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. dua poin itu hadir nggak dalam kehidupan kita? Apakah selama ini berpakaiannya karena Allah? Maka pakaian ini nggak akan dicari dari sesuatu yang haram. Dan pakaian ini akan digunakan pada yang baik-baik. Makanya pakaian yang diperoleh dari harta yang baik akan keluar perbuatan baik dari itu. Harta benda yang dihasilkan dari proses yang halal semuanya akan berkah. Coba lihat tuh, saya kan sering katakan, itu sendal Anda, berapa kali dipakai ibadah? Berapa kali dipakai untuk ke masjid? Sepeda Anda, motor Anda, mobil Anda, di rumah ada enggak satu ruangan yang belum pernah dipakai ibadah? Ada enggak? Coba cek, cari ya satu ruangan di rumah, yang di situ enggak pernah dipakai ibadah, cari. Mulai sekarang pulang, pakai dulu di situ. Khawatirnya saat dihisap, itu enggak ada nilainya. Cuma jadi gudang. Jadi gudang. Masya Allah. Koper ditaruh di situ, kopernya pernah umroh tapi nggak pernah dipakai ibadah di situ. Ya, ini ini sederhana teman-teman sekalian, tapi ini syarat mutlak untuk mendapatkan apa yang tadi kita inginkan al-fatihah, al-fatihah, ba, ba nya disertai dengan sifat uluhiyah dan sifat ubudiyah. Kalau benar semua itu dikerjakan, maka ditutup dengan kalimat ar rahmanir rahim Makanya ar rahmanir rahim harakatnya kasrah ikut kepada Allahnya, sifatnya. Silahkan cek. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada a, enggak ada u. I i. Silahkan lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada? Hah? Ar-Rahman itu naat. Awas, naat kepada sifat sebelumnya man'ut Allah. Di ilmu nahu, sifat mausud, sifat mausuf naat man'ut. Siapa yang disifati? Allah. Siapa yang diman'uti? Allah naatnya Ar-Rahman, sifatnya Ar-Rahman, maksudnya Allah, dan sifat maksud nggak terpisahkan, paham? Tidak, nggak bisa dipisahkan. Yang disifati dengan sifatnya yang disifati itu Allah, sifatnya Ar-Rahman plus Ar-Rahim, sifat dengan yang disifati nggak bisa dipisahkan. Sifat Ar-Rahman nggak terpisahkan dengan Allah. Jadi kalau ingin mendapatkan sifat Rahman, maka amalkan sifat dalam hal dalam lafadz Allah yang tadi disebutkan. Ingin mendapatkan kemuliaan dalam Rahman, maka amalkan dua sifat yang melekat pada kalimat Allah, uluhiyah kemudian ubudiyah. Pertuhankan Allah dan lakukan semua pekerjaan sebagai ibadah. Maka semua urusan dunia yang baik-baik Allah buka. Sifat Allah yang memberikan semua kemuliaan dunia disebut dengan Rahman. Nanti semua yang kita kerjakan karena ibadah punya bekal akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Alhamdulillah contoh nah dituliskan ini karena diucapkan bismillahirrahmanirrahim ada kemudahan berkah memberikan kekuatan dunia tapi poin terbesarnya begitu disebutkan bismillahirrahmanirrahim dituliskan pahala akhiratnya 10 poin maka saat pulang ke akhirat nanti dibukalah semua hasil pekerjaan dunia kita yang jadi ibadah sifat Allah yang memberikan kepada kita balasan dari akhir pahala tadi disebut dengan rahim namanya makanya semua pekerjaan yang tidak disebutkan nama Allah di dalamnya, maka dia kehilangan poin pahalanya. Sifat rahim tidak akan pernah diberikan pada hamba yang tidak mendulang pahala dalam beraktivitas saat di dunia. Langsung di sini, nah, karena itu tolong jangan sampai dunianya banyak, akhiratnya nestapa nanti. Jangan sampai dunianya kaya, akhiratnya fakir. Coba saya tanya deh di sini, pilih mana: kaya dunia, fakir akhirat, atau fakir dunia kaya akhirat? Uh, benar bener, cepet perwakilan ibu-ibu <laughs> biasanya ibu-ibu lebih cepet bu, ada saingan di sini ya kaya dunia, kaya akhirat rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa kina nah, itu poinnya, jadi kerjakan semua karena Allah, ini kelihatan ringan, tapi kalau diamalkan akan ada perbedaan dalam kualitas kehidupan kita sekarang bagian yang pentingnya ini yang kita sambungkan ke ayat yang kedua setelah kita mengerjakan semua karena Allah itu, dan Allah berikan apa yang dijanjikan tadi. Ya Allah, saya ingin mudah bekerja. Bismillahirrahmanirrahim, ternyata diberikan. Ya Allah, besok saya ingin ujian. Bismillahirrahmanirrahim, ternyata lulus. Ya Allah, besok saya akan lamaran. Bismillahirrahmanirrahim, diterima lamarannya. Ya Allah, besok saya akan menikah. Bismillahirrahmanirrahim, lancar akadnya.